Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Anas. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara install plugin Oil Paint di Photoshop. Oke, langsung aja. Di sini saya sudah download aplikasinya. Yang pertama kita ekstrak dulu filenya dengan cara klik kanan lalu extract to gallery. Oke, tunggu sebentar. Setelah itu file yang ini kita copykan di local disk, cari folder Adobe Photoshop CS4, terus cari folder plugin. Setelah itu pastekan di sini. Nah, sudah oke. Sudah terpaste di sini. File-nya sudah ada di sini semua ya. Setelah itu kita buka aplikasinya. Di sini saya menggunakan Adobe Photoshop CS4. Plugin ini bisa digunakan di semua Photoshop versi berapa saja, dari CS4, CS5, CS6, terserah. Semuanya bisa. Di sini saya akan mencontohkan satu sampel foto, yaitu yang ini. Langsung saja kita tarik ke sini, ke Photoshopnya bisa, atau dengan cara klik menu file lalu pilih open, lalu klik foto yang akan kita masukkan, terus klik open. Nah, sudah terbuka. Setelah itu kita lari ke filter, terus kita masuk ke noise. Nah, di sini sudah ada namanya gray CS Torresen. Kita klik di sini. Tunggu sebentar. Nah, yang pertama kita close dulu. Kita duplikat dulu fotonya dengan cara Ctrl J. Kita sembunyikan yang masternya. Setelah itu kita klik layar yang pertama, kita lari ke filter, kita menuju ke noise, setelah itu pilih gray saturation. Nah, di sini yang pertama yang kita rubah adalah di bagian stringnya. Yang di string ini kita rubah angkanya menjadi 111. Setelah itu di konturnya kita rubah menjadi 0,2 dan anisotropinya kita ganti ke 1, terus noise scale nya kita ganti ke 0,1, terus yang geometri regularity nya kita ganti ke 3. Setelah itu kita centang di bagian GPU nya kita tunggu sebentar, lalu kita klik OK. Tunggu sebentar, masih berjalan guys, tunggu sebentar ya. Nah, di sini akan terlihat perbedaannya dari yang pertama dan yang menggunakan plugin Oil Paint. Perbedaannya setelah kita zoom guys. Nah, di sini akan muncul bercak-bercak seperti oli guys. Nah, ini perbedaannya.
Nah, di bagian background yang belakang ini akan terasa beda, guys. Nah, tuh. Sudah mengerti kan cara installnya? Kalau masih belum ada yang mengerti atau kurang paham mengenai cara install plugin Oil Paint ini, bisa ditulis di link komentar di bawah. Oh iya, nanti untuk link aplikasinya akan saya sertakan di deskripsi. Oke, cukup sekian. Begini saja tutorialnya. Mudah kan? Jangan lupa klik tombol like jika video ini bermanfaat. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.